Kakang Adi ke. Ke Kakang Adi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita run setnya di Queen Garden Hotel. Ini senior, kemarin nemenin aku. Kuliner dan survei. Ini gak ikut kemarin. Ini gak ikut ya. Oke, kita hari ini menyapa dulu untuk yang pagi-pagi. Kita mau jalan. Ini udah 7:30. Yang ikut long jangan ragu-ragu, 7:30. Yang ikut long, ikut long jangan ragu-ragu. Yang ikut long jangan ragu-ragu, 7:30. Siap, 7:30 kurang ayo, ya. Ayo. Long berapa kilo? 15 kilo berapa? Terserah mau kepratin ayo. Ayo. Pendakian Gunung Slamet. Meh lu kondi, turuti OTW. Hari ini itu safari. Ayo ora wae. Oke. Ayo. Ani ora wae. Ikut long ya. Halo saya long ya. Aduh, ini ikut long. Ini dari mana nih? Dari Banyu ora wae. Dari mana? Ini Maybank ya, tadi cerita dari Maybank. Jadi kayaknya mau sekalian iuran 1 tahun. Maybank itu dulu Pak Dino. Oke, kita lanjut, kita langsung run ini. Ini hari ini harus long karena cuacanya enak. Ya. Hari ini long kan? Enggak. Eh, Mbak Ayu, pada ikut short apa long? Paling-paling happy run. Gaya-gayanya ini mereka ini hanya fashion ini. Masa short. Ini mesti long harus lu. Ini mereka baru pada ketemu, jadi pergi gendu-gendu rasa dulu mungkin ya. Jadi tak suruh jalan, gak mau nih pada ogah-ogahan. Padahal gak gerimis loh. Udah cerah loh ini. Yang gerimis itu yang di bawah tadi. Hari ini 70 peserta ya Kakak Mbak Ayu. Jadi bisa nanti lidikannya itu sangat berbekas ya. Lidikan tahu gak? Lidikan itu adalah setapak yang ada di hutan, yang biasanya dipakai buat Kakak Mbak Ayu yang memang pekerjaannya di kebun, di hutan. Yang long mulai jalan ya Kakak Mbak Ayu. Ayo Mbak Ayu, aja mong padang rumpi bain, ayo jalan. Oke, mulai run ini untuk yang long ya, duluan longnya ya, biar nanti finishnya bareng. Ayo ikut long yuk. Ini yang mau pengen kaos-kaos ini ada di sini nih, di depan Queen Garden. Oke, mulai start Kakak Mbak Ayu. Queen Garden Hotel. Saya masih bersama HM ini dan Moana. Ini untuk longnya. Mau. Ya. Langsung belok ya. Ke arah kiri nanti melipir di pohon-pohon sana itu. Pinggir kali. Lah itu bapaknya Moana. Bapaknya Moana itu suruh mereka liatin semua apa ya. Ini kalau berangkatnya terlalu semangat dan menanjak jadi nafasnya ngos-ngosan. Gubuk. Nah ini tinggal naik lagi menuju Bukit Tengtung. Hari ini bersama Koher, Kang Edi, masih berdua di depan. Oh, bertiga nih sama Moana. Mau?
itu loketnya butik Taintung. Kita memang bukan mau ke Taintung tapi ke arah sana ya, atas. Banyak yang camping itu kakak Makayu. Banyak banget itu. Ini Bukit Taintung ya. Ini udah nyampe di puncaknya Bukit Taintung. Ternyata banyak sekali yang nge-camp hari ini ya. Tadi malam mungkin. Ini generasi Hes nih. Heser ini harus ikut long terus ini. Calon. Ini banyak Heser baru ya. Jadi harus berikan kesan yang bagus. Kesan yang untuk Hes itu bukan sekedar jalan sehat. Jadi Hes itu jalan-jalan betul-betul di alam. Ya, jadi kita kenalkan hutan juga. Kesan yang manusiawi. Ya. Maksudnya kesannya juga Hes itu harus becek. Harus becek, harus ada tantangan. Ini tembusannya kalau mau ke Agatis ya, ke Agatis bisa ke sini. Buff Batu Raden Adventure Forest. Jadi yang lihat video kita harus diberikan suasana bahwa suasananya waktu Hes itu indah ya. Jadi ini paru-paru dunia ini, paru-parunya seger kalau hidup pagi-pagi kayak ini. Walaupun ngos-ngosan tapi seger lah ya. Kalau yang ngos-ngosan sampai nggak bisa berkata-kata itu, kayak yang belakang itu. Nah ini hari ini ada Makayu Wilan. Nah ini sama Makayu Yani, Makayu Nuning, Makayu Ita. Ini ada Kang, ini baru ini, saya belum tahu namanya. Wah ini senior ini, ini senior, ya. Betul. Ini usia berapaan ya? Ini 69. Oh. 69, 66. Kayak yang belakang ini sih baru sweet 17. Ini nih. Ya. Jadi kita basahnya itu karena ini nih ya, nabrak-nabrak ini nih. Jadi celananya basah. Nah ini sekarang itu jalannya mulai dengan perasaan. Hari ini senior semua ini. Senior kabeh ya. Oke. Anda happy kan? Oh, iya. Oh jelas happy. Jadi aku ada istilahnya punya nilai gitu loh. Masa aku jalan sama yang ngecek-ngecek kan aduh kurang gret gitu loh. Iya. Betul, betul. Oke, matur nuwun. Apa siap-siap kiri ya? Itu jalurnya agak-agak rungkut. Rungkut menawan. Nah ini. Ini kebetulan hari ini senior semua ini. Aku gak ragu-ragu ini. Bisa aku blusuk-blusukan gak apa-apa ini. Jadi ini seragamnya kayak ala-ala army ya. Jadi gak kelihatan kalau di hutan. Ya. Ya. Jadi menyatu dengan pohon daun. Ya. Jadi kalau umpetan gak kelihatan. Ya. Berarti kita nanti main perang-perangan ya. Ya, cocok ya. Bukan gesruk loh, perang-perangan. Perang-perangan. Ini aku dapat energi sama Makayu Wilan ini. Ini katanya buat diet, diet juga ini. Sojoy. Yang lidik, yang lidik. Ini yang naik ini Koidi. Ini ya. Ya, ya. Ya itu yang naik sana ya.
Terus naik. Nah itu naik lagi. Sip. Ayo. Mo. Aduh. Inilah kalau kepengen dapat video bagus harus berjuang. Ini bersama junior. Junior tapi nanti bisa jadi senior suatu saat. Banyakin ya. Memang harus ada variasi track ya. Modif SAR, kalau istilahnya modif SAR. Modif kadang-kadang kesasar. Udah mulai gelap ya. Masih sangat rimbun. Sangat lebat. Ini masih di Damaran. Atasnya Bukit Tengtung. Bagi kakak-kakak yang menyimak, selalu menyimak kontenku, mudah-mudahan bisa terhibur ya. Bagi yang tidak bisa ke hutan gitu, bisa terobati melihat suasana hutan saat-saat kita berhesing. Aduh, rada ngos-ngosan. Wah lumayan, iya aku juga megap. Jadi hari ini, wah suatu kehormatan. Ini Mbak Kayu ini ikut juga. Jadi kalau long itu jangan ragu-ragu, kita tunggu. Nanti akan ada pos 1, pos 2, pos 3, ada LL. Halo. Wah ini Kenzo. Iya bener ya, kelalen bang ngomong. Ini Tom Cruise. Aku baru Pak. Iya, ini baru ini. Baru tapi senior juga. Spesialis untuk Rizka, tidak untuk her. Waduh. Ini. Moni tidak ikut. Eh, aku keliru, ini bukan Rizka yang ini, yang Rizka. Sorry. Ini tadi Maybank ya. Ah, ini pasangan Heser senior, sangat senior. Senior dari. Kenapa? Oh, bocah ke mong senengi seneng tok. Untuk mana dosane? Iya. Nek papane ndak kakek dosa. Nek ati aspal Purutani. Tinggal 20 meter. Ya, ayo 20 meter lagi. Yo, kita sampai dulu. Santai dulu pos 1, pos 1 berhenti pos 1. Pos 1. Pos 1 berhenti pos 1. Wah, hari ini lagi di Sikunir. Turunnya tadi kejebak macet. Foto dulu, foto. Belum foto, nanti pakai kameranya sendiri ya. Silakan. Kiri ya. Karena sono sih ngapain. Dilanjut. Kira-kira belok kanan di ke Malaysia Jakarta. Kemarin di ke. Kanan apa kiri? Mengko mudune ning ana Pak Yoyong? Bare safari baen. Bare safari. Iya. Nek aku isi karang jengkol. Iya. Awas ada motor. Ada motor. Makanya nih. Harus Pak, harus long karena kita longnya bareng. Yes. Mau kau hujan. Iya. Harus. Jadi kalau gerimis-gerimis kayak gini nanti jadi hangat gitu loh, kalau kita sama-sama tuh hangat. Iya, betul. Ini kalau sama beliau itu banyak ilmu yang tidak terduga. Ilmu yang tidak terduga. Terlalu tinggi. Jadi kalau sama beliau itu aku nggak merasa capek ya. Jadi selayu guyon. Oh, sasi berarti. Selayu guyon karena beliau itu suka dagel. Dagelan. Kalau dulu zaman dulu ada peyang penjol.
ini udah. Pesen lagi, meloknya nang dia lagi. Oh sini, sini aku peluk. Kalau yang depan-depan mau kayaknya. Ini bagi yang seneng ram kayak ini biasanya sudah gatel ini. Mau segera melesat. Nah, kan. Mau segera melesat ini ya. Desa setan. Kata Kang Edi ini, tante, mas aku jalan sama tante-tante, enggak ini masih 30-an. 35. Iya. Adiknya aku ini malah ini. Sebentar lagi sampai loh. Sampai di mana? Safari. Ngawur ini ya jauh. Ini ya 1 kiloan ada. Ini yang dulu seperti bukit melingkar pulau. Sini aku dari sekarang ini masih tanda tanya loh. Ini kayak semacam bangunan ditutupi nih. Ini kenapa nggak diajak Hes kalian? Oh ikut. Nah. Sekalian nanti variasinya, banyak variasinya. Iya, iya. Kalau bisa tiap minggu lah ya. Jadi ketemu teman-teman juga di situ. Oke. Dokter Ahmad itu belakang itu. Jadi pokoknya ngumpul semua teman-temannya ngumpul. Satu dunia. Iya, ding. Soalnya kita kan tadi sudah motong ya. Oh ini tinggal belokannya satu lagi yang situ. Aman kok. Kakinya tinggal satu tanjakan ini sama belokan satu sampai di safari. See to the sky. Selamat datang. Kita sudah nyampe di safari. Welcome. Welcome. Ternyata safari Sea to the Sky itu baru grand opening. Nih. Prokerto dengar anak-anak Prokerto ya. Ini kopi JM ya. Prokerto ya, so serian nggak ngucapin. Ya, kopinya kopi KP ya. KP Likido. Tuh, tuh, tuh. Tuh, mereka pada bubar nggak? Pada bubar nggak? Biasanya kalau takut nanti dicium loh. Jadi ini ada kafe di depan safari ya. Nih, tapi bukanya nggak tahu jam berapa. Mungkin sekitar jam 9. Bukanya jam berapa? Bukanya 8:30, jam 9. Oke. Belok kanan. Oke, siap, Budi. Siap, ini gubangan ya sirine ya. Ini kalau hujan kan ini kena air. Kita langsung belok ke alas pinus Alpin. Oke, kita belok ke Alpin. Belakang ditunggu dulu, nanti kita bareng-bareng turun. Oke, kita tinggal lanjut turun ya. Menuju ke Alpin, alas pinus. Ini kemarin trek ini buat turun ya, waktu nemeni rekan-rekan dari TNI.
nanti toh. Ini dia. Ternyata yang long banyak ya. Termasuk itu tuh. Jangan. Ya terus itu. Kemarin ini kering ya, begitu hujan langsung penuh ini. Sudah dapat mata kuliah apa tadi tuh? Halo, halo. Sudah dapat mata kuliah apa ya tadi ya? Itu topi merah itu begitu semangat ya. Topi merah. Tadi udah lewat sungai ya, tinggal kalau turun dari sini sih kerasanya deket. Tapi kalau naik ini kerasanya jauh banget. Jalurnya melebar. Ini kemudian turun lagi. Jadi ini suasananya bagusnya pada saat turun ke alas pinus ya. Jadi pas belok itu nanti bagus. Nah, ini mulai bagus. Berkabut. Jadi ada 20 berapa itu? 23 apa ya? Setelah Beatri itu 22. Belakangnya ada lagi mangga itu. Ya sekitar 25 yang ikut long mungkin. Lebih banyak dari yang ikut short mungkin. Ya memang kudune berat badannya ideal ya, jadi nggak terlalu penekanannya nggak terlalu kuat. Ini jalurnya tadinya rimbun ya, tapi setelah buat terabasan ini kemarin mungkin ini jadi membekas ban. Ini tiga Harriet kuat-kuat semua ini. Runner. Ini runner nih. Ketemu pipa, tinggal turun terus. Itu hutan pinusnya udah kelihatan. Jadi berhubung hari ini makan indil-indil, jadi harus jauh ya. Ini embun-embunnya menempel di daun. Bentar lagi kita masuk pinesan. Alas pinus.
rame banget ya longnya ya. Nah, selamat datang di Alas Pinus. Kita mau memasuki Pinesan. Ini paling ujung ya, paling timur. Limpakuwus paling ujung timur. Hari ini longnya ini lebih banyak dari short ya. Nah, ini suasananya yang sangat cloudy, mendukung. Sejuk, tidak begitu dingin, tapi kita hangat karena kebersamaan. Hari ini kebersamaan long. Kita udah masuk turunnya Alas Pinus. Jadi kalau jalan belok, pas belokan, jalan bareng pas belokan bagus. Kiri nanti kita harus ke kandang ayam. Ya ini belokan ini yang bagus nanti kalau di shorting ini. Ya. Ini kebersamaan long yang mengesankan. Ya. Jadi long yang berkesan ya. Long yang berkesan ini. Jadi ya. Berapa? 28? 22. 25-an lah ya. Ya. Long yang berhasil. Ya, sip. Akhirnya buat mereka senang. Jalurnya sempat ditungguin. Ayo long gitu. Oke. Ini saran dari Kang Jinjing kayak gitu ya. Kalau saran dari senior gimana yang baru ikut long ini? Baru ikut bagus ini. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Ya. Yang harus hati-hati. Betul, betul. Takutnya kepleset. Iya, iya. Jadi ini pijakan kaki dan langkah memang dipelajari ya. Memang ini treknya nggak mesti rata sih, jadi kadang-kadang konturnya diacak-acak sama motor, sama ini sudah hafal ini. Itu kalau belokan horor loh. Semalam merekki cuma ini aja ini. Jadi ini turunnya pas Alpin. Ure yang banyak belokan. Oh, ngerti ngonanya kepedeken. Enggak ini kurang puas. Kalau ke ya kurang puas kalau kepedeken ini. Apa ya? Iya. Terlalu pendek kurang puas. Ya betul ya, Pak. Kurang terlalu pendek kurang puas. Iya betul. Jadi harus panjang. Durasinya harus lama. Iya, betul. Limpakuwus. Nah. Ini Limpakuwus paling ujung timur. Iya. Ya. OTW apa ikut, Pak? OTW, melu alon lagi. Iki sapa iki? Oh, salah sur. Ini Heni, Heri. Heni, Heni. Heni, Heni. OTW ya. Ada berapa orang di sana itu? Ceritanya kalau jualan itu longnya payu hari ini laris. Oh iya, 30 berarti ya. 30 orang? Ya. Masih ada 7 orang? Iya. Biasanya itu yang 10 orang ikut long. Yang 10 biasanya. Saya mubah itu kalau bikin long. Ini rame berarti ya? Oh iya. Biasanya banyak berarti ya, Mas? Iya, ini banyak ini.
ye melukat ya yong ye. Kita berhenti dulu di pos 2 Alpin. Ikan pengembangan wisata baru Palas Minas. Terus mudun. Oh ditunggu kene ngono foto bareng nggih. Pas hari Selasa kemarin doreng, kali ini bukan doreng, ini kamuflase. Daun-daun ini bukan. Iya. Kita udah nyampe Alpin ya, Alas Pines. Ini tempat wisata baru ini. Ya, sini. Aku minta kembali karena ini tinggal turun, tinggal menuju ke arah Alas Pines. Paling apal ini sweepernya nih di balik. Apa sih? Oh. Nah, ini ketemu ibu-ibu lagi macul. Bu Nuning mau macul enggak? Nah, ini Bu Nuning mau nyoba macul. Enggak apa-apa. Nah. Ini asli petani. Iya. Dulu petani ini di daerah sana ini. Ceritanya nasibnya apa itu sebagian. Alhamdulillah. Minggu hari ini kita evakuasi Stephen ya. Kakinya terkilir. Ya. Oke, siap. Nih, seperti Pak Halim ini mesti dulunya olahragawan ya dari muda ya. Tenis, badminton, enggak basket, enggak juga apa ya, renang. Apa olahraganya dari jalan? Tuh, dari muda Wat. Jangan gitu, luar biasa. Namanya taktik, taktok. Taktik. Oke, ini Stephen dievakuasi. Bayangannya nang lapangan limbah kubus. Bayangannya lapangan limbah kubus, sorry. Turunnya kaduan kok. Kita kandang ayam. Hari kita harus balik lagi ke utara. Nenek dewek. Akhirnya jatuh lapangan. Si Gudi udah mulai ditandu ini, dipopong.
Oke, kita udah keluar dari jalannya Raya Limpakuwus menuju ke arah Batu Raden. Kita menjelang finish ya di Queen Garden Hotel. Ini lumayan ya, dari sini ada sekitar 2 kilo ya. Sudah nyampe BPPTU. HM sudah sama Bu Nuning di sana. Iya. Ini belokan Telaga Sunyi ya. Depannya Telaga Sunyi. Kita belokin ke arah Sier ya. Itu buat area mandi-mandi enak deh di situ tuh. Kita langsung belok ke atas ya, ke menuju ke arah belakang Queen Garden. Ini jalurnya marka nggak beraturan nih. Ini kan jalan, cuma kita nyampe di tangga belakang lapangan tenis. Mas ki mau ke pelosok kan lu. Aja mepet kiri. Tuh kan. Aja mepet kiri ki. Mau kelalen maring kuwi ki. 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 Edi kan ngarep. Mau maring rumah kayu. Oke, kita udah finish kembali di Queen Garden Hotel. Kita finish 9,3. 9,3. Payah nih hari ini nih mereka nih ikut super shot. Ini gimana nih ikut shot 5,7. 9,3. Kita sapa untuk Mbak Kayu konsumsi hari ini ya, yang telah bersusah payah dari mulai jam 1 pagi bahkan tidak tidur. Oke. Ini bagian konsumsi. Kalau sama hari lalu ada jalan bocah beteying kok, jalan kayak gue. Ya, Bayu. 5,7 ya. Nih, mappingnya Gijo itu tatak 5,7 cuma. Oh. Ya mending lah ya. Jadi separohnya kita ya. Daripada di rumah ya. 9,3. 9,3. 9,3. Orang kok pak, lebih pak. 10. Mana bunuh yang basing di share ke 9. Aku 10. 10,5. 10,5. Kok beda? Jadi ini hari ini baksonya Li Gijo. Baksonya Li Gijo mana Li Gijo? Ya. Anu buah. Yang oren. Aku sukanya buah ya, Mbak Ayu. Ini khusus buat HR. HR. RM. Di hari ini longnya Hari ini longnya ini ya. Nih. 10,52, kalorinya 492. Ini sehat banget berarti ya. Ya, ini jarak aja ini. Yang dipakai 10,52 ya. 4,400, Dok. Budune 1000 lah. Oke, terima kasih Kak Mbak Ayu, hari ini kita udah finish di Queen Garden Hotel. Terima kasih yang ikut long hari ini. Longnya mantap, tidak panas, sejuk. Ya, ini tadi bagus. Pertahankan. Oke, terima kasih Kang Boy yang sudah sniper shot. Nah, terima kasih telah menyimak konten hari ini Queen Garden Hotel. Terima kasih Muni yang sudah airshot. Terus mana lagi?
Terima kasih Li Gujo. Baksonya mantap. Indil-indilnya mantap. Ya. Ini yang punya baksonya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.